Tiba-tiba ada di sini si kakek legendaris. Oke guys, balik lagi di channel gue di Explicit Gaming pastinya. Dan oke, di video kali ini kita akan melanjutkan game Splatoon-nya guys. Dan kita kurang satu service lagi, kita akan menuju bos kedua di game ini guys. Dan kenapa ini tiba-tiba ada di sini si kakek legendaris? Oke lah, bodo amat lah ya, kita langsung aja menuju ke stage terakhir sebelum menghadapi bos kedua di dalam game Splatoon area 2 ini. Oke, let's go. Uhuy. Dan di sini ada fitur apakah? Wow, ada kuning-kuning. Oh, SpongeBob ternyata ada di sini membantu gue dalam penyelamatan menuju servis. Oke, aduh, kena tadi ya. Gak apa-apa. Cihuy. Aduh, gak nempel ini, bug full kan ini. Kurang ajar juga ini. Mati aja dulu ya, satu kali, gak apa-apa. Hampir-hampir. Ini tembakannya, emang kurang ajar ya. Gak ada ahlak, men. Oke, nice. Oke. Kita ngumpet. Kenapa? Kepala jatuh. Aduh, ulang lagi dah. Tinggal satu bar lagi. Gak apa-apa lah ya, kita berjuang walaupun tinggal satu bar, tetes terakhir bar, ngomong apa. Oke, nice. Gak bisa. Oke, nice. Checkpoint satu bar nambah lagi untuk pencapaian. Apa pencapaian sih? Bukan pencapaian, Bung. Darah kita nambah satu bar lagi. Oke, nice. Dengan mudah kita bisa mengalahkan Momon. Kurang ajar ya. Cihuy. Oke, naik. Oke. Ahoy. Oke. Gak ada musuh di sini. Gak kelihatan satupun. Mana ya? Gak ada. Oh, itu dia, guys. Oke. Si bolo-bolo ngapain? Oke. Selesai. Kita langsung naik aja di atas SpongeBob. Oke, naik lagi. Oke, checkpoint. Oke. Oke, nice. Oke. Ada bolo-bolo lagi. Ay. Sini lo. Berani-beraninya aja ya. Oke. Ahoy. Dan kita nyampe di sini. Bukan masalah. Oke, pedang goreng. Oke, di bawah ada jaring-jaring dan sepertinya ada box di bawah dan gue yakin banget kalau di situ ada apa namanya? Sunken scrollnya guys, jadi kita harus gimana nih cara ngecilinya ya? Mungkin ditembak sama si Momonnya. Hai. Oh iya betul, kita bisa turun sekarang. Aha, cerdas emang ya. Nice, kita dapat sunken scroll. Oke, nice, kita langsung aja naik. Awas lo ya. Kurang ajar juga loh. Aduh, kepala jatuh lagi, guys. Apa? Oke. Kita gedein dulu. Mati loh. Oke. Cihuy. Oke, nice banget. Yuk, kita meluncur lagi. Ahoy. Oke, checkpoint berikutnya. Nah, kita lihat sepatu ada Dragon Ball. Dan itu apa, guys? Matahari kah? Matahariku di situ. Oke. Dan mungkin di sini akan sedikit susah ini. Gimana nih?
kalau ke sini pasti akan ditembakin sama si momon-momon itu ya. Tapi nggak apa-apa. Oke, nice. Mungkin gue bakalan lompat dulu ke sini. Oke. Ada yang lihat kah? Nggak ada ya. Gue harus cepat-cepat. Gue harus cepat-cepat biar nggak ditembakin terusan. Gak bisa. Oke, nice. Oke. Oke, nice banget. Tapi yang satu itu agak susah, guys. Oh, gue tahu. Gue lewat samping aja, guys. Tapi di situ juga ada. Oh, ya. Cihuy. Oke, nice banget. Di sini gue bakalan ngumpet dulu. Jump scare. Basahin lo ya. Oke. Kita wow, kita dapat apa ini? Kita bisa tembakin. Oke. Nice banget, guys. Wow, langsung gede ya. Nice, satu lagi. Oke, sekalian aja yang di sana. Yang lagi pada terbang. Nice. Oke, nice sekali. Dan kurang satu biji lagi. Oke, satu lagi. Oke, udah ya, selesai. Sekarang kita akan meloncat. Cihuy. Oke. Kita udah dapat Sun Can Scroll dan sekarang kita langsung aja menyelesaikan misi yang sangat ini. Oke. Selesai, guys. Ciao. Stage terakhir di area 2 dan sekarang kita akan melawan boss, guys. Oke. Dan satu lagi ya, yang nomor 6. Gue gak berhasil nemuin Sun Can Scroll-nya, tapi gak apa-apa ya. Sekarang ketel untuk melawan bosnya udah terbuka, jadi kita akan langsung masuk aja. Oke. Dan oke, guys, untuk melawan bos kedua ini, mungkin kita bakalan bertemu di next episode aja ya. Oke, bye-bye.